Yeah. Kalau panjenengan keringat lelah meninggalkan rumah tidak sia-sia akan bergabung dengan kelelahan saudara-saudara kita setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhas. Kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas <laughs> uh, ya, sobat Erhas. Kalian menarik ya, <laughs> uh, kita lihat bahwa... Tanpa Anis pun, Caimin alias Mohaimin Iskandar itu bisa menggerakkan masa yang sangat besar di Jawa Timur, ya di Malang. Ini menunjukkan bahwa rasanya survei yang mengatakan Caimin nobody atau katakanlah uh, yang selama ini kita underestimate dengan Caimin ternyata Caimin kuat, ya persis sebagaimana yang pernah diomongkan sesungguhnya oleh salah seorang calon presiden <laughs> kepada saya ya kuat caimin di bawah itu katanya jadi sahabat saudara sekalian caimin menunjukkan bahwa dia punya power tanpa anies pun dia bisa makanya kata uh, sahgan dan Nenggolan, pasangan ini ibarat fusi jadi bukan lagi sekedar koalisi tapi fusi yang bisa memunculkan energi yang berlipat <laughs> seperti energi kuantum gitu ya. Dan uh, Cak membuktikan ya, tadi ada orang membaca sholat askil dan ini akan menjadi trademark juga ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgilil zolimin bi wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa ajmain. Jadi itu ya sholat asyil sahabat era sekalian <laughs> Saya pun berkali-kali mengucapkannya ya. Biarlah yang zalim sama yang zalim itu bertengkar kita uh, berusaha menangkan terus Anis dan Imin. Dan ini sobat era sekalian menarik ya apa yang disampaikan tah, oleh kalangan PKB mereka yakin, uh, tiga alasan PKB yakin Anies caimin menang 70% di Jawa Timur. Oke, coba kita lihat ya. Nanti apakah ini alasan yang permanen atau alasan yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan. j Imin uh, Indonesia, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ditargetkan bisa menang telak dengan raihan 70% suara di Jawa Timur. PKB menyatakan ada tiga alasan mengapa begitu yakin dengan perolehan itu. Oh, kalau sudah begitu, selesailah permainannya kan. <laughs> Oke, okay, ta tapi nanti kita lihat ya, apakah memang seperti itu atau tidak ya. Uh, banyak sekali ya gambar-gambar ya. Coba kita bacakan terus. Beberapa survei uh, Jatim 60% suara minimal. Kalau bisa bahkan 70% target kita, kata Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid di Hotel Singasari, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu. Beberapa survei terbaru soal elektabilitas Anies dan Caimin di Jatim tercatat menunjukkan hasil sebaliknya. Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan Ganjar Pranowo jadi capres terpopuler di Jawa Timur. 36 uh, 38,6 persen mengungguli Prabowo Subianto 28,2 persen dan Anies 11,2 persen. Kemudian survei poll tracking Indonesia juga mengungkap Ganjar masih berada di posisi teratas di, Jatim dengan 36,1 persen suara, disusul Prabowo 25,5 persen dan Anies 19,6 persen. Namun Hasanuddin mengatakan setidaknya ada tiga alasan PKB yakin Amin mampu meraup Suara mayoritas di Jawa Timur, pertama sampai saat ini, Amin merupakan satu-satunya pasangan yang sudah komplit. Sedangkan uh, bakal calon presiden lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto (wonowo ya, dan wowo), belum mengumumkan pasangan mereka. Bakal calon presiden yang lain kan masih jomblo, kan? Jadi kampanye di bawah itu ditanyain oleh semua masyarakat ini pasangannya siapa, pasangannya siapa? Tutur Hasanuddin. Tapi dengan Amin ini yang sudah duit uh, sudah pasangan duit tunggal ini masyarakat enggak ragu lagi lanjutnya. Oke. Okay. Tapi faktor ini bisa menjadi faktor yang akan disamain kalau seandainya mereka sudah punya pasangan masing-masing kan. Kedua sampai saat ini Cak Imin masih menjadi satu-satunya bakal. Calon wakil presiden asal Jatim, karena itu Hasanuddin yakin mudah memasarkan Caimin ke warga-warga di provinsi ini. Ya, tapi nanti kita lihat apakah pasangan Prabowo juga ada unsur Jatimnya atau Ganjar ada unsur Jatimnya, karena kandidat di sana ada Hovifa. Ya, Hovifa nggak berani kalau sama Anies, tapi sama Prabowo. Oke, kelihatannya alasan ketiga ya, ini Caimin punya banyak modal politik selama ini. Menurut dia Caimin punya pengalaman di tingkat eksekutif, legislatif dan juga berstatus sebagai seorang cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama N. Bisri Sansuri. Sementara yang capresnya Anis ganteng, intelek, sudah pernah jadi gubernur DKI Jakarta dan sukses ucap dia. Jadi sahabat dari sekalian. Justru yang Anisnya itu nggak bisa digantikan ya. kan? Kalau Caimin bisa digantikan. Misalnya dia kalau misalnya keunggulannya itu adalah berpasangan tidak jomblo nanti pada saatnya berpasangan kalau dia eh, kader NU orang Jawa Timur nanti bisa saja ditampilkan itu kalau yang berpengalaman di bidang eksekutif legislatif dan lain sebagainya ya Hoviva berpengalaman nah, tetapi untuk Anisnya ya paling tidak Anis bisa masuk dalam kancah pertarungan di sana dan Anis eh, dengan jargon-jargon keislamannya jauh lebih menukik dibandingkan uh, apa dibandingkan uh, Ganjar ya yang baru-baru ini viral ketika mengucapkan uh, apa uh, bahasa Arab tapi kesleusannya kesleus ini ya oke okay, uh, coba kita lihat ya tapi mudah-mudahan apa yang diharapkan benar-benar tercapai Oke, okay, coba kita lihat ya, Sobat Reselia. Uh, Bismillah, Amin menang satu putaran. Mantap, Amin. Antusias perubahan, salam perubahan. Amin. Reformasi kadaluarsa, oke, okay, apalagi Amin. Mantap, Amin. Anis imin menyatukan semua umat. Insya Allah, tak ada lagi adu domba antar umat. Insya Allah, ya. Anies pasti menang, ya insya Allah juga. Gelombang perubahan semakin tak terbendung. Saatnya kebenaran akan datang menghancurkan tembok kokoh kezaliman, insya Allah. Saya tidak setuju dengan kata setara karena aneh. Maksudnya apa? Setara itu eh, non diskriminatif ya. Apakah Menteri Agama itu buzzer? Enggak ngerti saya. Hahaha, ha, ha. saya suka dengan strategi PKB setelah meneliti dan mendengar secara langsung ceritanya. Bagaimanapun Nahdien dengan pihak Sono berkoalisi belum pernah berkoalisi. Nah, sekarang berarti ada apanya? Opo maksudnya? <laughs> Lucky Tremonti pendukung Prabowo Subianto. Kemudian sepasti so menang, tapi saya suka dengan Lucky Tremonti karena dia walaupun pendukung Prabowo Subianto dan menyelinap di sini, tapi dia masih memberikan sebuah uh, apa? apa komentar yang sopan itu, yang paling penting ya yang benar gitu bukan uh, kayak reguel kemudian langit biru yang cuma mau ngata-ngatain aja apalagi reguel ya karena itu tidak akan saya bacakan tapi Lucky mas bisa saya bacakan so pasti menang hanya saja kecurangan masih rahasia yaitu insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengatasinya rezim Jokowi cukup dua periode saja iyalah konstitusi atur dua kali masa jabatan pemimpin negeri tak boleh diperpanjang lagi cukup sudah dua kali <laughs> insya Allah mudah-mudahan Allah menangkan pemimpin dukungan para ulama dan umat yang merindukan keadilan saat ini Indonesia nggak butuh perubahan yang dibutuhkan percepatan untuk maju yang pondasi dan gagas Pak Jokowi <laughs> tasrifin tasrifin ya Gimana kita mau percepatan apa? Percepatan korupsi, percepatan kemiskinan, percepatan pengangguran, percepatan apa yang kita yang kita mau percepat, ya kan? Percepatan utang sudah terlalu cepat kalau utangnya. Jadi yang kita butuhkan adalah arah baru, direction baru. Bahkan saya termasuk yang belum puas juga dengan perubahan yang ditawarkan Anies Baswedan itu, karena bagi saya masih tanggung tuh karena saya pengennya kita suatu saat membentuk masyarakat yang religius ya a religious society karena saya yakin masyarakat religius itu adalah masyarakat yang mampu untuk lebih cepat mewujudkan janji kemerdekaan ya uh, mana survei mana survei ayo lembaga survei jangan molor survei itu <guluh> apalagi ini mantap salam perubahan amin kalau selesai permainan berarti amin di pasar di warkop di pertanian semua ingin anis kata setara dari Anis tidak bisa menjual mohon usul. Oke, okay. tidak diskriminatif gitu ya. Oke, okay. yang tercerahkan Amin menang. Lembaga survei menangis melihat antusias rakyat yang ingin perubahan. Insya Allah Anis Caimin Presiden 2024. Caimin menang di Jawa Timur saat mayoritas muslim dua putra daerah tiga cucu NU. Jika Amin menang maka presiden kita nggak akan lagi beternak relawan untuk memenangkan suksesornya. Kemudian lembaga survei cuma pakai ilmu cocokologi. Setuju mantap Amin 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 ya Rabbal Alamin. Ya saudara sekalian memang dah kita kadang-kadang miris dengan perilaku survei ini. Ya. Coba bayangkan hanya kegiatan Amin ya Anis dan Muhaimin yang bisa di ...hadiri oleh masa yang begitu banyak. Bayangkan. Dan masa tersebut tidak direkayasa, tidak difasilitasi oleh penguasa ya. Beda masa-masa yang didatangkan ke GBK rata-rata dimobilisasi oleh penguasa ya. Di situ Ganjar tinggal nebeng, Prabowo tinggal nebeng. Tapi masa yang genuine yang Prabowo bikin sendiri, Ganjar bikin sendiri so far belum ada ya. Karena itu kita uh, aminkan <gakai> semuanya ya. Amin untuk amin. Kita aminkan amin. Itu saja sobat yang harus kalian ya. Coba coba lihat ya Nama Anis jika diurut abjad ada lagi nih cocok. Uh, A1 N14 I9 E5 S19 jumlah total 48 namas surat ke 48 dalam Al-Quran adalah surat Al-Fat, artinya kemenangan. Oh, luar biasa. <laughs> Insya Allah ya. Luar biasa ya. Ini ada-ada juga orang yang bilang begini. Nanti coba saya copy ini. <laughs> Jadi Oke okay, ya, Anis dan Muhaimin terbaik ya. Pak Anis dan Gus Muhaimin ingin mempersatukan bangsa dan warga Nahdien harus bersatu, jangan mau diadu domba. Dari segala as dari segala aspek Amin terbaik ya. Ya memang begitu loh. Dari segala aspek kebaikan Pak Anies Baswedan berkualitas tinggi jauh di atas capres-capres yang lain. Iyalah, kalau <gall> gimana kita mau membandingkan suruhlah mereka tuh jadi imam sholat gitu sekali-sekali gitu ya. Uh. Kemudian rapat barisan kawal pemilu jangan sampai ada kecurangan jilid dua. Saatnya Islam bersatu nggak boleh pecah belah lagi mengubah Indonesia yang religius wujudkan baldatun tayyibatun warupun ghafur ya. Sekali lagi ya, kita uh, bacakan terus salawat uh, azgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azgil zalimin bi zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sampai di itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.